acara Gojek Wirausaha. Jadi Gojek Wirausaha ini Bapak Ibu adalah sebuah program pelatihan. Di sini ada dua tahap, ada tahap pemula dan lanjutan. Pemula bagi yang belum punya bisnis dan lanjutan untuk yang sudah punya bisnis namun ingin mengembangkannya lebih lanjut. Mopo ini ya, ada yang bilang namanya jargon, ada yang bilang namanya slogan, ada yang bilang namanya tagline. Tapi intinya moto itu adalah nilai value produk yang mau dijual ke konsumen. Nah, kenapa yang mau dijual konsumen? Nah, karena mau dijual konsumen artinya bahasa yang dipakai harus menggunakan bahasanya siapa? Konsumen. Apa yang dirasakan konsumen itulah jadi moto kita. Metrik adalah hal yang akan memberikan kita feedback terhadap rasa senang kita atau kepuasan. Kita sebagai manusia harus selalu mencapai milestone berikutnya, target berikutnya, untuk merasa benar-benar berguna di masyarakat kita dan berguna di dalam venture kita atau dalam entrepreneurship kita. Secara psikologis dan juga secara mental itu sangat penting untuk selalu mempush target yang lebih tinggi lagi. Tidak apa-apa kita nggak capai selalu, tapi selalu ada arahan ke depan agar kita terus maju. Luar biasa ya manfaatnya, karena kalau kita lihat sebenarnya UMKM di Indonesia itu kan tantangannya beragam. Sangat sulit untuk mereka bisa bersaing seperti usaha-usaha besar. Dari mulai skalanya, akses ke pasar, pengelolaan bisnis secara digital, pencatatan pembukuan yang baik. Nah, tanpa repot-repot, kalau misalnya UMKM ini bisa menggunakan Gojek sebagai aset digital mereka, itu mereka bisa langsung mendapatkan akses pasar yang lebih luas. Contohnya ke 108 juta pengguna Gojek. Atau misalnya punya bisnis kuliner yang dulunya jualan di gang sekitar rumah, dengan GoFood dia bisa jualan 25 km radiusnya. Yang selama ini dia pembukuan ditulis di kertas itu agak susah secara transparan atau secara baik pengelolaannya, dengan GoPay itu semua tercatat rapih, ada rekor digitalnya yang nanti bisa misalnya digunakan untuk pengajuan pinjaman ke bank misalnya. Jadi semua ini ekosistem sebenarnya aset bagi UMKM di Indonesia, dan platform Gojek ini yang ingin kami majukan kepada UMKM agar mereka bisa manfaatkan sebagai aset digital untuk mengembangkan bisnis. Jadi untuk teman-teman di UMKM, ada beberapa tips yang memang harus segera dijalankan demi menjaga keberlangsungan usahanya. Yang pertama adalah segera miliki aset digitalnya. Nah, miliki ini juga belum tentu hanya dimiliki saja, tapi harus dilegalkan. Artinya semua aset yang mereka miliki itu secara hukum harus didaftarkan, harus dimiliki secara hukum oleh mereka masing-masing, sehingga tidak dimanfaatkan kemudian oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, teman-teman ini UMKM harus selalu menaikkan keterampilannya atau skillnya. Terkait apa? Dengan pemasaran, khususnya dengan pemasaran-pemasaran yang terkait dengan digital. Nah, yang ketiga itu adalah melek digital. Jadi tidak boleh lagi ada di kamus bahwa saya itu gaptek, itu nggak boleh ya, lokasi saya jauh gitu, jadi kayaknya digital tidak bermanfaat buat saya. Oh tidak, nggak bisa gitu ya, itu hanya perkara waktu sebenarnya ya. Jadi sebelum mereka ini kalah ya dengan kemajuan yang lain, dia harus mulai mawas diri untuk melek digital ya. Saya sih tidak berharap mereka belajar digital yang begitu sempurna, tapi secara tidak langsung sudah bisa belajar secara fundamentalnya saja ya, dimulai dari memiliki aset digitalnya, daftar di GoFood, memiliki GoPay, ya memiliki akun Gojek. Itu adalah hal yang paling sederhana yang dimiliki ya oleh teman-teman di UMKM sekarang. Ya, ini salah satu untuk memudahkan kita sih dari sisi penjualan atau penerimaan penerimaan uang akan lebih mudah, karena kita nggak akan pegang uang cash lagi, semuanya langsung kedidak atau transaksi langsung ke rekening kita, seperti itu. Sangat menarik sekali buat saya, karena itu sangat membantu. Karena saya usaha ini baru awal, selama ini saya menggunakan pakai WA grup, itu sudah lancar penjualan, tapi mudah-mudahan dengan adanya
GoPay sama GoFood ini semakin lancar penjualan saya dan sangat membantu mungkin insya Allah. Ya ini bagus, yaitu nanti untuk pembayaran ke depan selama ini saya jualan, nah itu kan apa bingung kembalian, jadi untuk kalau ini bisa berjalan enak, saya enggak mikir uang untuk kembaliannya. Seneng banget ya, gak nyangka banget. Terus seneng banget setelah dapat saldo dari GoPay, aku pasti lebih sering pakai aplikasi GoPay. Ya happy banget juga, gak nyangka dua-duanya datang bareng, sama-sama menang. Kami memang pengguna GoPay yang rutin ya, sering pesen GoFood juga. Kalau buat aku yang memang wirausaha sih bagus banget sih ya, karena aku memang pengen sebenarnya aplikasi pembayaran GoPay ini pingin apply, cuman nggak ngerti gimana caranya gitu, dan di GoPay juga aku di aplikasi Gojek juga saya nggak ngerti gimana cara apply-nya, tapi melalui acara ini saya bisa tahu gimana cara mendapatkan aplikasi GoPay untuk tenan, gimana caranya bisa ngerti. Ya cukup mengedukasi, terutama di untuk memulai bisnis. Banyak yang sebelumnya nggak tahu karena bukan jurusan bisnis.